Nah, kita mah tetap kita buka panggarannya. Anggar wae ada orang kudu umul Quran maka Al-Fatihahnya. Maka semuanya kita berdoa pada. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Jalan Sulanjana. Sebentar lagi teman-teman Bobotoh Persib, tepatnya elemen Bobotoh Persib terdiri dari 5 Viking Persib Club, Bomber, The Bomb, 26 CC Boys dan NW Northern Wall 20 akan bergerak menuju Geraha Persib, akan menyampaikan petisi Bobotoh Persib Bandung. Kita lihat. Juga dari komisaris ada itu dari informasi kemarin, tapi tadi sekitar jam 11 di mediatornya bilang manajemen malah meminta kita bertemu di suatu tempat macam kafe lah ya, dan kita udah sepakat kan ya. Kemarin dari malam bahwa kita tidak akan menerima lah jam-jam. Jadi menolak lah, itu tadi sudah kita sampaikan juga bahwa kami menolak datang ke sana, tapi kita tetap sekarang kita tuntaskan aja apa yang sudah kita rancang, tinggal nanti plan B nya ayo kita bahas nih ya. Yang jelas kan ini mah perjuangan tahap hijau lah, kecuali jika ini masih tidak ditangani sudah nanti kita masuk ke plan B. Tetap meminta manajemen karena kita tahu manajemen tidak akan menemui, petisi tetap dibacakan ya. Jadi tidak perlu ada orasi kan ya, tidak perlu ada orasi, jadi ya. Disepakati dulu di sana supaya jelas kalau memang tidak perlu ada orasi ya. Om Badui akan membacakan petisi untuk di sananya biar jelas juga ya. Tidak ada yang naik ke atas gitu ya. Tidak ada yang naik ke atas, tetap di bawah, dan kemudian siapapun yang menemuinya. Kita menolak selain Pak Denny, manajer, pelatih, kita menolak. Siap? Siap. Oleh. Itu langsung kita ke sana aja. Ayo. Berdoa. Ya seperti yang kemarin, katanya niat kita mah kita untuk produk Persib, tapi kita lihat kondisi sekarang Persib. Ya ini dari pemain Bobotoh pengen ada dari manajemen keseriusan. Termasuk dari pelatihannya, intinya kita bergerak hari ini untuk mewakili semua elemen Bobotoh dengan tuntutan yang kemarin sudah disepakati. Intinya kita pengennya laup na benang, cai na herang. Dibalik ya, cai na herang, laup na benang. Nah kita mah tetap buka panggarannya. Anggar we ada orang kudu umul Quran maka Al-Fatihahnya. Maka semuanya kita berdoa pada Al-Fatihah.
Yuk. Yuk. Persib Bandung. Bagi selamat siang kawan-kawan. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Baduy, kita elemen Boboto ingin menemui manajemen. Manajemen yang dimaksud adalah Pak Teddy. Kemudian jika ada perwakilan dari pemain atau dari pelatih. Nah, maksud kedatangan kita adalah membacakan petisi dan menyuarakan aspirasi dari elemen Boboto. Jadi kita masih menunggu teman manajemen yang akan menemui kita. Selain Pak Teddy, kita anggap kita tidak menemui manajemen. Jadi kalau misalnya Pak Teddy ada di atas, Pak Teddy bisa menemui kita.
Jika tidak, kita tidak mau menemui manajemen selain Pak Teddy. Petisi tetap kita akan bacakan dan kita sampaikan. Jika manajemen tidak mau menemui kita, kami menganggap manajemen berlaku arogan terhadap aspirasi Boboto. Oke. Terima kasih. Kita masih menunggu dari manajemen, niat baik manajemen. Kami datang juga dengan niat yang sangat baik untuk perbaikan Persib ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya untuk menyampaikan aspirasi ke manajemen Persib. Perlu diketahui yang permintaan dari teman-teman itu untuk bertemu langsung dengan Pak Teddy, tapi Pak Teddy hari ini sedang berdiskusi ada meeting dengan jajaran pelatih dan manajer. Untuk itu barusan saya sudah kontak dengan Pak Teddy. Pak Teddy minta waktu setelah selesai dari pertemuan dengan manajer akan menemui rekan-rekan sekalian. Tapi waktunya saya juga kurang pasti karena di sana juga mungkin belum selesai ya. Bagaimana apa nanti mau ketemu di mana? Mau di sini atau di mana? Di sini aja. Kalau silakan. Ini aja. Ya. Jangan terlalu hujan masalahnya. Nah, gini teman-teman kan kita juga mungkin paham semua kalau PPKM juga belum usai ya, saya bukan sok-sok apa. Jadi mohon tidak berkerumun, mungkin dikurangi aja perkerumunan atau kerumunannya. Kita pasti Pak Teddy pasti akan menemui rekan-rekan sekalian. Hari ini. Hari ini ya. Berapa menit lagi kira-kira? Siapa ya, soalnya makin lama takutnya masa makin datang lagi Pak. Ya, betul. Makin cepat makin baik, Pak. Semua. Kemarin kita sudah bersepakat bahwa kita kesini tidak untuk berdialog, kita kesini bukan untuk berdiskusi, tapi kita kesini hanya untuk menyampaikan petisi kita dan kita ingin petisi kita langsung didengar langsung oleh Pak Teddy. Tapi hari ini kita mendapatkan kabar bahwa Pak Teddy sedang tidak ada di sini dan akan menemui kita, tapi waktunya tidak pasti. Maka dari itu kita simpulkan bahwa manajemen dalam hal ini Pak Teddy tidak serius. Oleh karena itu sekarang tidak ada tawar menawar lagi. Kita sebelum bubar kita bacakan petisinya oleh Om Badun. Maaf teman-teman, Kang Tobi putar. Jadi bukan tidak serius ya, tapi kan Pak Teddy memang hari ini menemui rekan-rekan, tapi beliau saat ini sedang berada di rumah Pak Haji Umum di Cilulu. Beliau minta waktu kira-kira setelah selesai pasti langsung berada di Surajana. Silakan. Lama Om, ngobrol sama Om, pastikan dulu Om. Ya gini, kalau misalnya sama, saya juga paham. Pahamlah gitu ya, teman-teman seperti apa, tapi mungkin kalau membacakan petisi silahkan. Tapi bukan, sekali lagi saya bukan apa-apa, Pak Teddy bukan berarti tidak serius, karena memang pengen ketemu, cuman minta waktu, itu aja ya. Ya, gini sih Om, sebetulnya kita udah dapat konfirmasi ya, bahwa Pak Teddy dan jajaran manajemen ya, ini ada di daerah Sumedang, dan beliau juga sebetulnya mengundang, Pak Teddy juga mengundang kami untuk kesana, perwakilan tapi ya, tapi ini kita sudah bersepakat semua, kita tetap berpegang bahwa kami datang ke sini sesuai dengan jadwal ya, yang kemarin sudah ditetapkan berdasarkan informasi dari mediator salah satu rekan kami juga yang sudah memberikan jadwal bahwa hari ini kita bisa bertemu dengan Pak Teddy dan jajaran manajemen, tapi kemudian waktunya, waktu dan tempatnya beralih ke tempat lain ya, ini kami menolak ya. Kami menolak untuk bisa bertemu di tempat lain. Keinginan kami, kami ingin menyampaikan petisi kami bertemu dengan Pak Teddy dan jajaran manajemen
di tempat ini, kantor Persib, Geraha Persib, Jalan Sulanjana. Itu saja sih, Om. Siap, ya. Dan sekali lagi, ini perwakilan dari 5 elemen bobotoh. Kami datang dengan kondusif ya, Om ya. Siap, siap. Kami datang dengan itikad baik, sama-sama ingin menjaga Persib. Seperti itu. Artinya kalau dari informasi yang ada, mungkin kalau harus menunggu bakal lama. Iya, okay. Ya, kalau berbasis dengan informasi yang ada. Iya, iya. Kalau menunggu ini bakal lama. Seperti itu, Om. Kira-kira dari Om seperti apa ini? Kelemahan, Kang Baru ikutan. Kalau misalkan untuk petisi, saya bisa menerima untuk menyampaikan ya. Tapi kan yang pengen ketemu langsung dengan Pak Deddy ya, teman-teman itu. Sementara kondisinya Pak Deddy kan tidak ada di sini. Mangga silahkan kalau misalkan mau menunggu atau bagaimana. Kalau saya itu aja dari saya. Ya. Gas, gas, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Sebenarnya proses kita juga di sini tidak berdialog, ya. Artinya gini, seperti yang sudah disepakati, gitu kan. Tidak berlama-lama, tadi khawatir juga menimbulkan apa namanya konsentrasi massa di sini. Seperti tadi, kita tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau Pak Deddy memang tidak ada hari ini di sini, dan kemudian kalau kita bergeser ke Sumedang juga kita tidak memungkinkan dan kita tidak mau. Karena memang perjanjian awalnya adalah di Sulanjana. Jadi kita sepakati, dan kita di Sulanjana, kita menghargai apa yang telah menjadi kesepakatan pertemuan di Sulanjana. Tapi ternyata tidak ada, dan kemudian sesuai tadi apa yang dikatakan oleh Pak Tobi, kita tetap membacakan petisi. Jadi izin petisi ini adalah bukan petisi yang dibuat asal-asalan, tapi memang ini adalah merangkum mengakumulasi kegelisahan dan kekecewaan para bobotoh, elemen bobotoh. Jadi begitu ya, teman-teman menyepakati Pak Tobi mungkin ya, tidak ada lagi bergen untuk menunggu Pak Teddy dan lain sebagainya, tidak ada. Kita bacakan petisi, setelah itu tolong disampaikan dan kita sepakat akan kembali, begitu ya Pak? Ya, silakan. Tambahan mungkin, kemarin kita sepakat datang ke sini ingin bertemu Pak Teddy karena di petisi ini kita ingin ditandatangani langsung oleh Pak Teddy karena untuk menunjukkan komitmen dari manajemen. Nah, karena saat ini Pak Teddy tidak ada, kita anggap saat ini bobotoh dan manajemen belum menemukan kata sepakat dan mungkin ke depan kita akan menggunakan cara-cara lain dengan cara supporter. Setuju, teman-teman? Setuju! Kita bacakan kembali. Baik, langsung. Saya mewakili teman-teman semua komunitas bobotoh untuk membacakan petisi buat manajemen Persib, di mana ini tujuannya untuk meningkatkan performa Persib. Yang kedua juga ini tujuannya untuk mengawal Persib tetap di jalur juara. Ya. Dan ini petisi yang akan dibacakan sifatnya hasil rumusan dari semua elemen bobotoh. Ada 5 elemen yang kemarin kita kumpul dan merumuskan petisi ini. Jadi izinkan saya membaca dari awal petisi yang sudah kita rumuskan bersama. Petisi bobotoh Persib Bandung 5 Oktober 2021, nomor 01 PBP 10 2021, perihal nota kesepakatan bersama. Kepada yang terhormat pimpinan PT Persib Bandung bermartabat di tempat, hidup Persib. Hidup. Sehubungan dengan tidak membaiknya penampilan Persib di Liga 1 2021, dengan ini kami
beberapa elemen komunitas Boboto Persib menuntut manajemen PT Persib Bandung Bermartabat agar berkomitmen dan menyepakati 5 poin tuntutan kami pada hari ini juga tanpa terkecuali. Adapun 5 poin tuntutan kesepakatan kami tersebut meliputi 1. Manajemen PT PBB harus bertanggung jawab dan meminta maaf atas semua kegagalan Coach Robert Rene Albert dalam mengangkat prestasi Persib. 2. Menyikapi poin pertama, tidak ada negosiasi lagi. Manajemen harus ambil sikap. Rene out. 3. Seluruh jajaran manajemen PT PBB tak terkecuali pelatih tak layak mempolarisasi dan mengkotak-kotakan Boboto berdasarkan kategori. 4. Menuntut keseriusan dan kesungguhan manajemen PT PBB dalam mewujudkan Persib juara di musim kompetisi tahun ini. 5. Tagar menang bersama wajib diganti dengan tagar Persib juara. Juara! Rayo! Selanjutnya, jika hari ini manajemen PT PBB tidak bersepakat dengan kami, maka kami akan mengambil langkah lanjutan dengan cara layaknya supporter sepak bola. Demikian surat kesepakatan ini dibuat sebagaimana mestinya dengan itikad baik agar dapat disepakati dan dijalankan oleh PT PBB untuk kebaikan bersama. Menyetujui PT PBB, ini kita tinggal tunggu bagaimana ya lanjutannya. Mengetahui dan yang merumuskan ada 5 elemen komunitas Boboto. Yang pertama, Picking Persib Club. Yang kedua, Bomber Persib. Yang ketiga, The Bomb. Yang keempat, Northern Wall. Yang kelima, 26 CC Boys. Bagimu Persib, jiwa raga kami. Hidup Persib! Bagimu Persib, jiwa raga kami. Sajikan ke manajemen. Jauh mau punya ya. Ayah. Sosial media, jadi dipersilahkan. Yang badai ditemani Pak Tobi untuk diserah terimakan kepada Om Dram sebagai pelaku manajemen dan kemudian ditandatangani. Seperti tadi kesepakatan awal, jika tidak digubris maka akan ada aksi lanjutan sesuai dengan cara-cara sportal. Tahan. Kita tunggu jawaban dan itikad baik dari manajemen untuk menandatangani petisi tersebut secepatnya. Kalau sampai tidak ada jawaban terus, seperti yang sudah kita sepakati tadi, kita akan mengambil langkah-langkah berikutnya dengan cara-cara supporter. Setuju? Setuju! Oleh karena itu, kita menunggu itikad baik dari manajemen untuk merespon petisi kami ini. Mungkin itu? Okay. 5 menit, 5 menit. Deadline-nya kapan nih? Oke, terima kasih Om Kitu. Mohon rekan-rekan sekalian, Kang Dobi, Kang Berdui, dan Kang Asep,
kepada Kang Erlan dan teman-teman yang lain, saya terima untuk disampaikan ke manajemen. Jadi saya sifatnya hanya menerima titipan dari rekan-rekan sekalian. Saya pasti akan saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya, bagaimana, apa masih mau menunggu kehadiran mungkin itu bagaimana? Baik, kalau gitu terima kasih. Oke, untuk teman-teman ketahui bahwa deadline kesepakatan ditunggu hari ini juga. Jadi tidak kemudian mengulur-ulur waktu ya. Jadi hari ini harus ada keputusan yang diambil oleh manajemen. Sepakat teman-teman? Sepakat! Terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan elemen Boboto yang terus mengawal Persib sampai ke sini. Dipersilakan untuk membubarkan diri dan tidak menciptakan kerumunan. Terima kasih. Salam perjuangan. Persib juara. Hei, kelanjutannya jam berapa? Ah, iyo, erat ngajar ngaji itu. Teman di zaman ini. Iya, iya, iya. Panun, Pak. Nah, itulah Boboto Saamdunya, The Vikers dan 5 elemen Boboto lainnya yang barusan menyampaikan aspirasi berupa petisi untuk manajemen, dan sampai saat ini belum ada keputusan yang kita terima dari pihak manajemen. Untuk saat ini kita masih kecewa. Kita masih menunggu itikad baik dari manajemen dan menanggapi petisi dari seluruh elemen Boboto tersebut. Oke. Okay. Nantikan kabar selanjutnya Bobotohnya. Dukung terus Persib Bandung, no rasis, no anarkis, da orang Sunda mah silih asah, silih asih, silih asuh. Eta cirina orang Sunda. Kudu bangga jadi orang Sunda. Hidup Persib. Hidup Persib. Northern Wall 26 cc boys, the bombs, bombers, dan Viking Persib Club bersatu ngahiji. Talamun ya ngahiji, lain skor Persib anungan hiji poinna lain. Oke. Okay. Lagi semua ya, sepakat ya untuk mengatur aksi selanjutnya lah. Kalau sekarang sih udah cukup ya, sekian, terima kasih sekali lagi, atur nuhun. Kalau ada masukan dari yang lain sebelum bubar atau ditutup, mangga. Dari yang lain, dari Om Tobi ada? Mangasep mana? Mangasep? Mangasep Abdul. Mangasep Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita sudah melakukan apa yang menjadi perjuangan kita, dan mudah-mudahan hari ini juga ada keputusannya. Jadi karena menyangkut waktu yang pendek gitu, nanti 2 minggu lagi pertandingan lawan Bayangkara ini sangat sangat berat gitu ya. Jadi intinya sekarang harus ada keputusan, paling itu yang diminta. Dan saya juga minta teruskanlah seperti ini gitu ya, komunikasi, pergerakan, kupu seperti inilah. Jadi sebetulnya mah ya jangan ada kesenjangan lah ya, semuanya tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, intinya kita serempak lah ya. Itu
Nuhun pisan atas jasa kempel. Mudah-mudahan hari ini ada keputusan yang betul-betul bisa menjadikan Persib lebih baik lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bom. Haji Erwin silakan. Haji Erwin langsung ngajak ngopi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ingat saja, mudah-mudahan aksi ini bisa membuahkan hasil yang cukup baik bagi kita, bagi Persib, bagi semuanya. Karena kita tetap menuntut untuk Persib juara dan ya si bos lainnya. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Northern Wall. Northern Wall. Northern Wall. Kill dia kill. Tuh. Hatur nuhun guys banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya atas perjuangannya yang udah dilakuin bebarengan, nggak dilakuin oleh satu elemen, udah mau saling rangkul sekarang. Itu sih hikmahnya dari adanya musibah si Rene. Iya, kita ambil hikmahnya. Semoga kita nggak sampai di sini, bisa terus saling rangkul, komunikasi. Yang terbaiknya mah tujuannya Persib-nya. Pangeten sakit doa itu Abdi mah. Bon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pami, CC boy. Ini Pami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan hatur nuhun pisan ka semua elemen anu hadir di ieu. Di langkah ieu sampai akhir ieu awal dari perjalanan urang. Di lieur ibaratkeun mah lamun hiji nyere dipotongkeun gampang, tapi dia mun rupanya nyere hese dipotongkeun. Tetap saling rangkul, tetap saling jaga komunikasi. Pokoknya urang di ieu sampai jam Persib hatur nuhun. Mungkin sakitu teh Abdi mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup eh. Hatur nuhun ke semua rekan-rekan yang hadir pada kegiatan aksi hari ini. Untuk kegiatan aksi ini kita akan tutup dengan doa. Untuk kegiatan aksi ini kita tutup agar kita diberi barokah dan diberi keberkahan. Kita akhiri dengan doa, kita baca Al-Fatihah. Selesai. Semoga rekan-rekan bubar jalan, hati-hati di jalan. Nanti kita jumpa di aksi-aksi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Halo biru. Pangandaran ke orang dia 3 kilo jengkol. Asli. KB, 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 Jos.